Ini adalah sejarah baru dalam dunia pendidikan, di mana pandemi telah merubah segala aktivitas pendidikan kita. Jika sebelumnya kita sering bertemu dalam tatap muka, sekarang kita dipertemukan dalam maya. Disiplin protokol kesehatan adalah kunci utama lawan COVID-19. Protokol kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga menggunakan pola 5M. M yang pertama, kalian wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. M kedua, memakai masker saat di luar rumah. Masker yang digunakan di sini harus berbahan 3 lapis agar lebih efektif dalam mencegah penularan virus. M ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari droplet dari orang lain. M keempat, menjauhi kerumunan agar kalian bisa meminimalisir kemungkinan terinfeksi virus corona. Dan pola 5M yang terakhir, yaitu mengurangi mobilitas di luar rumah. Pandemi adalah kesempatan besar, terutama untuk kita yang bisa melihat peluang. Yuk bersama terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona, agar kita bisa belajar dengan normal kembali. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-57, sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku.